Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya dapat servis panggilan untuk memperbaiki satu buah TV Sanyo. Dan TV Sanyo ini dalam keadaan mati total. Langsung aja untuk membuka televisinya. Sudah saya buka televisinya dan pas saya buka sudah terpasang gacun di sini. Berarti sebelumnya TV ini sudah diperbaiki. Dan untuk mesinnya ini masih asli, belum ada pergantian mesin. Pemasangan gacunnya seperti ini, tiga kabel dipakai dari gacun, berarti untuk fotokuplernya ini diaktifkan. Ini adalah TV Sanyo 21 in flat atau layar datar. Dan untuk IC kromanya ini tipenya. Langsung aja untuk mengecek tegangannya. Dan seperti biasa saya cek dulu tegangan untuk supply B plus nya untuk playback. Apakah ada ke sini? Dan ternyata untuk B plus playbacknya juga ini tegangan kosong. Saya sudah mengecek switch kontak ini dan bagus, dan tegangan listrik juga tadi masuk. Saya akan melepas dulu jalur B plus nya ini untuk memastikan bahwa bukan playback yang menyebabkan tegangan drop. Sudah saya lepas jalur tegangan B plus yang menuju playback dan akan mengecek ulang tegangannya dengan tidak terhubung ke playback. Walaupun tidak dihubungkan ke playback, tegangan masih saja nol. Tidak ada tegangan di sini. Untuk di elko-nya juga ini tidak ada tegangan. Tadi saya mengecek untuk switch kontak ini bagus dan tegangan listrik masuk. Dan sekarang saya mencurigai bahwa gacunlah yang bermasalah. Saya tes dulu gacunnya dengan memasang gacun baru seperti ini. Posisi trimpot di gacun saya buka sedikit. Dan tegangan ada hadir 78 volt ini dengan gacun baru. Artinya memang gacunlah yang bermasalah. Saya pasang dua kabel dari gacun, sama seperti pemasangan untuk TV isap juga karena memakai STR yang sama. Jadi untuk optokuplernya tidak saya pakai. Saya rapikan dulu untuk gacunnya dan saya setel tegangannya. Gacun sudah saya rapikan dan lampu indikator sekarang sudah menyala. Saya setel dulu tegangan di 103 volt. Untuk tegangan 103 volt ini masih kurang dan akan saya naikkan lagi tegangannya sampai di 116 volt. Dan stabilnya tegangan di 116 volt lebih sedikit. Akan saya rapihkan mesin TV-nya dan akan saya tes tampilannya apakah sudah normal. Oke,
Oke, untuk resisternya sudah muncul, tapi belum dipasangin antena. Dan sekarang dihubungkan ke antena, apakah gambarnya normal? Oke, teman-teman, cukup segitu dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.